Lenggaknya lenggang kota buaya, lompat dimulai melawan, tanduknya melenggang agak ke belakang. Kain batik Jakarta, selop cuci baju kain kaca. Cemu mata memandang, hati gonca, pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang, akibatnya nanti ditempel di rumah dan penonton di studio 2 TVRI Jawa Timur. Bolehkah saya dengar tepuk tangannya untuk penonton di studio? Luar biasa, senang bertemu dengan teman-teman dari Jombang. Dan tentunya sekali lagi kita persembahkan, inilah dia Orkes Keroncong Tansa Binga GKJW Jombang. Jombang luar biasa suaranya, ya. Oke, dan pemirsa di rumah, tadi sudah kita buka dengan persembahan lagu yang pastinya sangat merdu dan indah, Lenggang Surabaya. Nah, untuk Anda pemirsa di studio dan pemirsa di rumah, kita akan berikan persembahan berikutnya dari Sonya Revita dan juga ada Rahel Citranti dan tentunya Ivana Angelika dengan persembahan lagu berikut ini, Salam Keroncong. Kasih, kasih, kasih.
Thank you.
Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan persembahan lagu-lagu yang pastinya sudah menghibur kita di pagi hari ini. Nah, berikutnya saya akan persembahkan kembali ada persembahan lagu dari Ivana Angelica, Puji Widodo dan juga teman-teman kita yang sesaat lagi dari paduan suara Tan Sabinga. Pastinya pemirsa Anda penasaran kan? Penasaran? Saya juga ya. Sekali lagi biar semangat, boleh saya dengarkan salamnya? Salam keroncong. Thank you.
pemirsa di rumah dan penonton di studio. Ya, setelah kita menyaksikan penampilan dari teman-teman kita, Orkes Kroncon Tangsa Binga, GKJW Jombang. Nah, bersama saya di sini sudah ada Ibu Evita. Selamat pagi, Bu Evita. Selamat pagi, Mama. Selaku penikmat dan pemerhati musik keroncong. Senang bertemu dengan Ibu Evita pagi hari ini. Lah, Ibu Evita sudah menyaksikan penampilan dari tim keroncong Tansa Binga. Gimana nih pendapatnya, Ibu? Ya, terima kasih, Maola. Setelah menyaksikan penampilan dari anak-anak dari tim keroncong Tansa Binga GKJW Jombang ini, saya merasa bangga sekaligus terharu karena biasanya penggemar musik keroncong maupun pemain musik keroncong itu identik generasi yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh. Tetapi kali ini adik-adik kita yang luar biasa ini sudah berusaha mencintai bahkan melestarikan musik keroncong. Demikian. Ya, saran saya, kalau tadi saya lihat lagu-lagunya mayoritas lagu-lagu yang modern, yang zaman now, mungkin ada baiknya adik-adik juga belajar keroncong-keroncong klasik. Begitu. Ya, keroncong klasik. Ya, mungkin next di penampilan selanjutnya kita akan bawakan keroncong klasik. Ya, mudah-mudahan. Ya, amin. Terima kasih. Ibu Evita, terima kasih partisipasinya pagi hari ini. Dan juga pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu mencintai musik keroncong khas Indonesia. Karena kita Indonesia, kita satu nusa, satu bangsa. Rasa hati ini inginkan
terasa kita sudah bersama dengan satu jam bersama musik keroncong dan juga pastinya Ning Ola. Senang banget hari ini bisa bertemu dengan pemirsa di rumah dan penonton yang ada di studio jauh-jauh dari Jombang datang ke Surabaya. Terima kasih loh yang ada di sini. Sekali lagi thank you buat tim sukses dari Orkes Keroncong Tan Sabinga GKJW Jombang. Terima kasih juga. Terima kasih juga buat adik-adikku yang cantik dan tampan luar biasa. Dan khususnya untuk pemirsa di rumah TVRI Jawa Timur, terima kasih untuk selalu menyaksikan musik keroncong. Oh,
Yesus.